قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Ya, di antara pertanyaan Ustaz, apakah termasuk sombong jika kita mengatakan engkau bisa beli benda itu, alhamdulillah dengan izinnya kami juga bisa beli. Ya, kalau memang ya dia tidak ya meremehkan orang tersebut, ya maka insyaallah tidak termasuk sombong. Kamu punya ini ya, atau kamu bisa beli ini ya, alhamdulillah kami juga kemarin baru beli ini. Maka insya Allah tidak mengapa. Ya, artinya menunjukkan kesenangan dan mengakui bahwasannya nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan izin Allah kami juga bisa beli. Ya, maka mudah-mudahan bukan termasuk sombong. Ya, karena yang namanya sombong itu batrul haqqi wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kalau dia tidak meremehkan, ya maka itu bukan sombong insyaallah. Ya, jadi dengan niat tidak bermaksud sombong, ya maka insyaallah bukan ya termasuk sombong. Kemudian apakah termasuk sombong ketika kita tidak mau meminjami uang saudara yang untuk bayar hutang di bank, karena saudara tersebut berkata bahwa sombong tidak mau minjami. Ya, mohon penjelasannya Ustaz. Semoga ya kita semua dirahmati Allah. Ya. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan sombong, enggak mau minjami uang, ya, mungkin padahal dia ngelihat uangnya banyak dan seterusnya. Ya, maka ya kita tidak meminjami dia karena ada alasannya. Ya, harus ada alasan tidak meminjami dia. Mungkin uangnya perlu, ya, mau dipakai untuk ini itu, bayar sekolah anaknya atau yang lainnya. Ya, maka orang mengatakan sombong enggak mau minjami, ya itu terserah dia. Ya, kalau bisa kita jelaskan, maaf saya enggak bisa minjami ya karena ya uangnya mau dipakai untuk keperluan. Ya, coba minjem dari yang lain. Artinya ngomong baik-baik. Ya, maka ya mudah-mudahan dia tidak mengatakan seperti itu. Ya, artinya sombong, enggak mau minjemi begitu. Kalau dia tetap ngomong begitu, ya maka insyaallah kita bukan termasuk orang yang sombong. Karena yang namanya sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Ya, jadi dia utangnya akeh dan seterusnya. Kalau kita meremehkan dia, ya maka itu sombong nih lo, uangku banyak. Ya enggak seperti kamu, kakek utang dan seterusnya. Ya, maka itu ya kesombongan, meremehkan dia. Ya, hendaklah seorang bersyukur atas karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu wallahu taala a'lam bisawab. Bagaimana hukum alis yang terlihat ketika memakai cadar? Apakah jika memakai cadar alis harus tertutup atau boleh ya terbuka? Ya, baik. Ya, berkaitan dengan ya cadar, ya memang para ulama ada yang mengatakan itu sunnah, ya muakkadah, seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah dan yang lainnya. Dan ulama-ulama Saudi ya itu ya mengatakan wajib, ya karena memang wajah itu mahalul fitnah, tempat orang bisa terfitnah. Ya, namun jumhur ulama, kebanyakan ulama ya itu mengatakan ya sunnah muakkadah.
Ya, dan wajib memakai cadar kalau ada fitnah. Artinya banyak orang-orang yang jelek perangainya. Ya, yang kemudian dia menggoda ya wanita-wanita ya yang ada di situ dan seterusnya. Ya, maka dari orang asing berusaha untuk menutup diri agar tidak ya digoda. Ya, begitu. Ya, artinya pada ya asalnya ya adanya cadar itu adalah untuk ya menutup diri dari fitnah yang ada. Ya, maka sekali lagi jumhur ulama mengatakan sunnah. Kalau misalnya ya ada alis yang kelihatan, ya maka sekali lagi kembali kepada hukum cadar tersebut, dan jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah. Ya, sehingga ya kalau memang alisnya bisa mengundang fitnah, wih, alisnya ya tebal banget ya misalnya, ya atau bagus sekali dan seterusnya, maka berusaha untuk ditutupi ya kalau bisa menimbulkan fitnah. Ya, tapi kalau biasa aja ya, ya orang tidak ya tertarik dan seterusnya, ya maka kembali kepada tadi hukum cadar tersebut. Itu ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz, jika kita menyampaikan suatu kebenaran kepada orang lain lalu orang itu ngeyel dan mengatakan yang penting baik dan tidak merugikan orang lain, apakah orang itu masuk dalam kategori sombong? Ya, dia hanya menolak kebenaran tapi tidak meremehkan orang lain. Ya, ya, yang namanya menolak kebenaran ya dan tidak mau untuk menerima kebenaran dari itu sudah meremehkan. Ya, sebagaimana ya orang-orang musyrikin tidak mau menerima kebenaran, ya, itu adalah sudah menolak kebenaran dan meremehkan. Ya, jadi menolak kebenaran yang dibawa oleh seseorang, ya, padahal orang itu adalah orang yang bisa dipercaya, maka itu sudah meremehkan. Ya, meremehkan dia, ah kamu siapa? Walaupun tidak dikatakan dengan mulutnya. Ya, maka ya yang namanya kebenaran seharusnya diterima. Ya, supaya tidak termasuk orang-orang yang sombong. Ya, maka walaupun seseorang tidak kelihatan meremehkan, ya namun ya sesungguhnya seseorang ya menolak kebenaran dari pembawanya, orang yang membawa kebenaran atau memberikan nasihat, ya itu ya adalah meremehkan dia. Ya, wah, yang benar aja masa sih ya kayak gitu, atau dia ngomong tok dan seterusnya walaupun tidak diungkapkan dalam ya mulutnya, dengan mulutnya. Ya, maka hanya menolak kebenaran yang datang dari Allah ataupun Rasulnya itu sudah sombong. Ya, karena menolak kebenaran dan meremehkan. Ya, dia mengikuti yang lain. Ya, maka menolak kebenaran yang datang dari Allah ataupun Rasulnya yaitu kesombongan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya, bagaimana dengan orang-orang yang belum mendapat hidayah Allah? Apakah ia termasuk orang-orang yang sombong karena orang yang belum mendapat hidayah akan menolak kebenaran? Ya, jadi orang menolak kebenaran itu ada beberapa sebab. Di antaranya pertama adalah sombong. Yang kedua, ittiba'ul hawa. Dia mengikuti hawa nafsunya sehingga ketika diingatkan dia tidak mau menerimanya. Dia ittiba'ul hawa, ya mengikuti hawa nafsunya. Ya, maka ya seseorang yang belum mendapatkan hidayah ya itu bisa jadi dia ya sombong, ya ketika diingatkan enggak mau, bisa jadi dia ngeyel ya mengikuti hawa nafsunya.
Oleh karena itu, ya tidak semua yang belum mendapatkan hidayah kita katakan sombong, karena belum iqamatul hujah kepada mereka. Kita belum menasehati mereka. Kita belum mengetahui ada yang menasehati mereka. Ya, maka mereka adalah orang-orang yang masih belum mendapatkan hidayah. Ya, oleh karena itu kita tidak bisa menghukumi mereka sebagai orang-orang yang sombong. Bisa jadi dia kalau diingatkan kebenaran mau menerimanya. Ya, sehingga dia bukan termasuk orang yang sombong. Itu wallahu ta'ala a'lam bissawab.